warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara live di TikTok untuk pemula, teman-teman ya. Oke, di sini untuk syarat dari live TikTok sendiri kita maksimal umur 22 tahun ya, teman-teman. Jadi kita bisa live ataupun melakukan fitur live untuk di TikTok ini ya. Jadi untuk buat teman-teman yang mungkin masih pemula ya. Jadi berapa followers kita bisa live itu sekitar 5.000 followers ya teman-teman, kita bisa live untuk di TikTok ini. Oke, jadi buat teman-teman yang tidak bisa live streaming, pastikan untuk tanggal lahirnya diubah ya, agar teman-teman bisa melakukan live streaming untuk di TikTok ini. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam TikToknya. Kemudian untuk cara melakukan live streamingnya, teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda plus ya. Kita klik di bagian tanda plus. Kemudian di sini teman-teman bisa geser ke sebelah kanan. Kemudian di sini ada fitur live, ya. Yang mana di sini ada dua menu ya. Jadi ada kamera perangkat dan kemudian game seluler ya. Jadi jika teman-teman ingin live streaming menggunakan game seluler, silakan pilih saja di bagian game ya. Kemudian di sini untuk gamenya teman-teman bisa diklik saja seperti ini. Jadi teman-teman bisa cari untuk game yang ingin teman-teman mainkan untuk di live streaming TikTok ini, teman-teman. Oke, jika teman-teman ingin menggunakan kamera perangkat ataupun kita live seperti biasa, silakan pilih saja di bagian kamera perangkat seperti ini. Oke, dan di sini teman-teman juga ketika sudah bergabung ke dalam TikTok Shop ataupun TikTok Affiliate Marketing, di sini kita langsung saja jika teman-teman ingin live streaming kemudian menampilkan produk ataupun barang yang sudah kita masukkan di TikTok Shop kita, silakan klik saja di bagian produk di sini ya. Setelah seperti ini kita klik saja di bagian tambahkan toko seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tambahkan saja untuk produk yang sudah teman-teman promosikan untuk di TikTok affiliate-nya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa menambahkan produk sebanyak-banyaknya, tinggal kita klik saja di bagian tambahkan produk ya. Produk kita sudah masuk ya. Di sini sudah muncul 3 produk. Itu jika teman-teman ingin live streaming beserta menggunakan fitur dari TikTok Shop ini ataupun berjualan ya. Jika teman-teman ingin versi live streaming saja, silakan teman-teman bisa pilih di bagian kamera perangkat dan kita klik di bagian mulai siaran langsung seperti ini. Oke, dan setelah seperti ini kita sudah bisa melakukan siaran langsung dan untuk pengunjungnya itu berada di atas, teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa melakukan live ya, dan di sini banyak sekali untuk fitur-fiturnya yang bisa kita temukan, teman-teman. Kemudian di sini juga ada fitur lainnya, ada menu hadiah, teman-teman bisa diaktifkan saja ya. Jadi teman-teman bisa ditampilkan seperti ini. Dan di sini untuk paket hadiah itu sekitar 3.200, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa diaktifkan saja. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara live di TikTok ya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi penontonnya sudah tertera ya, padahal baru sekitar sebentar saja. Dan sudah bisa live streaming untuk di TikTok ini, teman-teman. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara live di TikTok buat teman-teman yang masih pemula. Dan semoga bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.